Pemirsa, upaya untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian terus dilakukan berbagai pihak di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Salah satunya yakni dengan cara memberi pemahaman kepada para petani terkait penanganan secara tepat serangan organisme pengganggu tanaman, khususnya hama penggerek batang pada tanaman padi. Selain para petani setempat di Kabupaten Karawang, ribuan petani dari berbagai daerah di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi juga diberikan pemahaman untuk menangani serangan hama di lahan-lahan pertanian mereka. Hal ini tak lepas karena adanya organisme pengganggu tanaman dapat mengakibatkan menurunnya hasil pertanian sebesar 30%. Diharapkan dengan adanya upaya dari berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun swasta, dapat mendorong para petani untuk terus meningkatkan hasil pertanian, termasuk dalam penggunaan teknologi modern di lahan-lahan pertanian. Bisa efektif menyelesaikan persoalan di tahun 2023 ini ya, terkait dengan penggerek batang, dan ini bisa membantu menaikkan produktivitas petani. Jadi biaya beban para petani benar-benar berkurang. Jadi sebesar yang kalau penggerek batang secara masif menyerang area besar.